Oke, sahabat dermawan, hari ini rencananya kami tim aksi cepat tanggap bersama Pemda Sulawesi Barat rencana akan mendistribusikan logistik ke salah satu desa di Kecamatan Ulu Manda, yaitu Kabiraan. Tetapi di longsoran tadi kita tidak bisa tembus karena becek, licin, sehingga semua mobil disuruh putar balik. Mobil 01, mobil Bapak Gubernur Sulawesi Barat, sementara dia evakuasi untuk bisa lolos ke bawah karena licin. Jalanannya di beton dan di atasnya banyak lumpur-lumpur halus dan basah, sehingga mengakibatkan jalanannya, permukaan jalanannya licin, sehingga harus dievakuasi dan diturunkan pelan-pelan oleh teman-teman relawan. Terima kasih. Laporan dari aksi cepat tanggap Sulawesi Selatan. Thank you.